Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Red Tutorial Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan penyebab dari WiFi seperti ini ya. Jika teman-teman mempunyai set-top box, tips tidak ada perangkat WiFi ya seperti ini. Jadi biasanya pemula atau teman-teman yang baru mempunyai set-top box ingin menggunakan WiFi itu tidak tahu caranya ya. Dan sekali lagi ini karena untuk pemula biasanya tidak mengerti cara penggunaan WiFi, dan itu pun harus teman-teman mempunyai sebuah alat atau mempunyai sebuah perangkat yang menghubungkan WiFi dari set-top box ke handphone ataupun WiFi lainnya, yaitu sebuah alat yang bernama modem dongle WiFi teman-teman. Dan alatnya seperti apa? Nah seperti ini. Jadi ini adalah sebuah dongle WiFi yang pemula, yang teman-teman baru memasang set-top box di rumah, dipastikan sudah memasang dongle WiFi seperti ini. Cara penggunaannya tinggal colokkan saja ke USB portnya ya teman-teman. Jika sudah tercolok seperti ini akan muncul ya. Nah di ujung kanan itu bawah, ujung kanan bawah itu akan tampil, dan otomatis di WiFi akan ter scan atau pencarian otomatis ya. Nah tunggu sebentar, nah akan muncul ya WiFi apa saja yang terdeteksi oleh dongle WiFi ini. Nah teman-teman tinggal pilih saja nanti ya. Untuk teman-teman yang baru saja memulai memasang set-top box dan ingin menggunakan WiFi, jadi itu caranya. Teman-teman tinggal masukkan saja ya passwordnya, dan ini pengaturan jaringannya. Jika teman-teman ingin modenya di off kan tidak menggunakan WiFi, cukup matikan saja modenya, mode off. Kalau ingin menyalakan tinggal nyalakan mode on. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat ya yang untuk pemula. Dan itu saja. Oke, jika teman-teman mungkin sudah tidak menggunakan WiFi, sebaiknya teman-teman mencabut kembali dongle WiFi-nya karena akan timbul panas di bagian dongle WiFi-nya jika tidak kita gunakan. Oke, kalau sudah seperti ini kita lepas saja agar lebih aman ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.